Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Front Pembela Islam Ustaz Ahmad Sobri Lubis. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pagi hari. Bersama-sama saya, Ustaz Maman Suryadi, Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Laskar FPI, bersama pengacara kita Bang Agung dan driver kita Ustaz Irfan. Ya, pada hari ini kami akan datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka atas kasus kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Alhamdulillah, kami tetap semangat, tetap gembira, tetap bersahaja. Dan kami berharap juga kepada seluruh anggota FPI maupun juga pengurus maupun juga simpatisannya, wabil khusus pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, ayo tetap semangat dalam berjuang dan berkorban, khususnya membela Imam Besar kita yang terzolimi, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, sekarang mendekam dalam penjara. Dan jangan lupa yang terpenting juga, kita tidak boleh melupakan terhadap 6 syuhada korban pelanggaran HAM berat yang dianiaya dan dibunuh. 6 orang syuhada, jangan lupakan mereka. Bangkit, tetap berjuang, tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Atas perjuangan antum semua diberkahi Allah Ta'ala. Terima kasih, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.